dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pegunungan Papua. Satgas Yonif Rider 321 Galuh Taruna, Brigif Rider 13 Divisi Infanteri 1 Kostrat Pos Kotis Mbua, memberikan bantuan hewan ternak ayam kepada masyarakat Distrik Mbua, Kabupaten Duga, Papua. Hal tersebut dibenarkan oleh Dan Satgas Yonif Rider 321 Galuh Taruna. Brigif Rider 13 Divisi Infanteri 1 Kostrat Letkol Infanteri Riki Julianto Wuung pada Jumat 30 Desember 2022. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud program pembinaan teritorial atau BINTER dengan memanfaatkan potensi wilayah yang ada dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan Satgas menambahkan, Satgas Yonif Rider 321 Galuh Taruna, Brigif Rider 13 Divisi Infanteri 1 Kostrat akan selalu berusaha untuk membantu masyarakat guna meningkatkan perekonomian mereka. Dengan harapan, masyarakat di Pegunungan Papua perekonomian mereka dapat meningkat dan dapat hidup dengan sejahtera. Selain pemberian hewan ternak ayam, personel Poskotis Mbua juga membuatkan kandang ayam Catra Jawara dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan dan melindungi ternak dari pemangsa. Setelah kandang selesai dibuat, personel Poskotis Mbua yang terlibat dalam pembuatan kandang tersebut juga berpesan kepada Yonas Kusumbel selaku penerima hewan ternak untuk memperhatikan kebersihan kandang dan rutin memberikan makan ternak sehingga hewan ternak ayam dapat tumbuh dengan sehat. Yonas Kusumbring menyampaikan ucapan terima kasih kepada personel Poskotis Mbua karena telah memberikan bantuan berupa hewan ternak ayam. Terima kasih Bapak T ini yang sudah peduli kepada kami. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak sekalian. Naura. Dari Papua, Anna melaporkan.